Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu dan selamat berjumpa kembali Masih bersama kami Alahan Panjang TV Hari ini hari Kamis tanggal 15 Agustus tahun 2024 Untuk posisi saat ini kita berada di Pasar Pusat Sayur Nagari Alam Panjang Kecamatan Lembah Gemanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat Seperti biasanya, kami akan menginformasikan harga sayur mayur dan informasi yang akan kami informasikan adalah informasi harga pedagang, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan juga, harapan kami, mudah-mudahan kita masih terus diberikan kesehatan, keberkahan, kemudahan, dan dilancarkan dalam segala urusan. Salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua. Baiklah, rekan-rekan kami semua, langsung saja kita informasikan. Untuk informasi yang pertama sekali, kita awali saja dari informasi harga bawang merah. Kita mulai saja dari harga bawang yang paling terkecil, atau yang biasa disebut dengan ampera. Harga ampera halus pada hari ini dari mulai 7.000 sampai 8.000 per kilo, dan untuk informasi harga ampera kasar atau ampera meja, dari mulai 8.000 sampai 9.000 per kilo. Selanjutnya, kita berpindah ke informasi harga bawang dengan ukuran sedang atau menengah. Kita mulai saja dari menengah halus 10.000 per kilo, dan untuk informasi harga bawang dengan ukuran menengah kasar pada hari ini 11.000 per kilo. Sekarang, kita informasikan untuk harga bawang dengan ukuran besar atau kasar. Kita mulai saja dari harga super 12.000 per kilo, dan untuk informasi harga bawang dengan ukuran SPK. 13.000 per kilo berpindah ke informasi harga bawang dengan ukuran SPJ 14.000 per kilo dan untuk informasi harga bawang dengan ukuran jumbo pada hari ini 15.000 per kilo sekarang kita informasikan untuk harga bawang packing kita mulai saja dari harga bawang packing dengan ukuran super dari mulai 12.000 sampai 13.000 per kilo dan untuk informasi harga bawang peking dengan ukuran jumbo dari mulai 14.000 sampai 15.000 per kilo. Sekarang kita lanjutkan kembali ke informasi harga sayuran hijau. Kita mulai saja dari harga pokat atau alpukat dari mulai 10.000 sampai 12.000 per kilo. Dan untuk informasi harga bawang putih impor dari mulai 32.000 sampai 33.000 per kilo, berpindah ke informasi harga bawang putih kampung dari mulai 28.000 sampai 30.000 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga tomat dari mulai 2.000 sampai 2.300 per kilo, dan untuk informasi harga sawi bola pada hari ini dari mulai 30.000 sampai 35.000 per karung dan untuk informasi harga kol atau lobak dari mulai 1000 sampai 1500 per kilo dan untuk informasi harga pokcai pada hari ini dari mulai 1000 sampai 1500 per kilo selanjutnya kita informasikan untuk harga wortel dari mulai 5000 sampai 6000 per kilo dan untuk informasi harga selada 1000 rupiah per kilo selanjutnya kita informasikan untuk harga terung hijau atau terung ungu dari mulai 5000 sampai 7000 per kilo sekarang kita lanjutkan kembali ke informasi harga buncis dari mulai 6000 sampai 7000 per kilo dan untuk informasi harga bawang perek atau daun bawang dari mulai 5.000 sampai 6.000 per kilo. Berpindah ke informasi harga seledri atau daun sup dari mulai 4.000 sampai 6.000 per kilo, dan untuk informasi harga pangsit dari mulai 1.500 sampai 2.000 per kilo, dan untuk informasi harga kantang kuning dari mulai 14.000 sampai 15.000 per kilo, selanjutnya kita informasikan untuk harga kantang merah dari mulai 16.000 sampai 17.000 per kilo, dan untuk informasi harga tombak bawang atau bunga bawang 1.000 rupiah per kilo sekarang kita lanjutkan kembali ke informasi harga jagung manis dari mulai 5000 sampai 6000 per kilo dan untuk informasi harga terung virus atau turung melanda dari mulai 6000 sampai 7000 per kilo selanjutnya kita informasikan untuk harga siam atau japan dari mulai 2000 sampai 2500 per kilo dan untuk informasi harga tunas kol atau tunas lobak dari mulai 60000 sampai 65000 per karung Selanjutnya kita informasikan untuk harga brokoli dari mulai 7000 sampai 8000 per kilo dan untuk informasi harga ubi jalar atau kepelu dari mulai 3500 sampai 4000 per kilo dan untuk informasi harga sawi pahit dari mulai 1500 sampai 2000 per kilo dan untuk informasi harga kacang inul dari mulai 9000 sampai 11000 per kilo dan untuk informasi harga bondang atau keladi dari mulai 2000 sampai 3000 per kilo sekarang kita lanjutkan kembali ke informasi harga percabian kita mulai saja dari harga cabai merah dari mulai 33.000 sampai 35.000 per kilo dan untuk informasi harga cabai hijau atau ladu mudo dari mulai 23.000 sampai 25.000 per kilo dan untuk informasi harga cabai rawit pada hari ini dari mulai 36.000 sampai 38.000 per kilo. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan pada hari ini dari Sumatera Barat, Kabupaten Solo, Alahan Panjang TV melaporkan. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua.